sini, tapi bilangnya mata-mata di sana. Betul apa tidak? Nah, iya. Ini banyak wartawan, kamu jangan nanti bully-bully saya loh. Ini pasti kamu dibully sama anak-anak saya, tahu? Dia wartawan. Nah, karena saya janji kepada para wartawan, tolong dengarkan. Karena ini pesta demokrasi, awas kalian membuli saya. Karena apa? Karena ini pesta demokrasi di Indonesia. Kamu rakyat Indonesia juga. Hei para wartawan, ingat itu janji saya. Kalau pernah dengar, wah langsung saya dibuli. Saya bilang boleh deh bully hari ini. Tapi begitu kampanye, ingat ya, kamu dengerin tuh. Begitu kampanye kamu datangkan tempatnya, kenapa ibu saya dibully? Ini adalah masanya kita sebagai rakyat Indonesia memilih yang namanya pemimpin kita yang benar. Jadi, mau gak? Berarti gak? Iya dong, enak banget kadang-kadang ibu sampai yoilo. Orang ibu waktu kapan tuh ada deh sama seseorang salaman. Kok bisa, emang bisa begitu? Dipotong-potong. Iya. Wah, saya bilang hebat juga memang teknologi sekarang hebat loh. Kan banyak orang bilang, ibu kok bisa ya? Berubah ya? Kalau udah pidato. Lah emangnya kenapa? Kalau yang kayak saya tahu, ibu tuh diam, manis gitu. Tapi kalau sudah pidato begini, karena saya pidatonya pidato kebenaran loh. Kalau ada yang bilang kepada saya ataupun pada kalian, apa yang disampaikan ibu kamu itu tidak benar, minta buktinya. Gitu dong, keren. Ya mana berani enggak? Mana dia? Kalau yang wartawan berdiri ayo. Supaya dilihat segini banyak dan pasti akan lebih banyak pada sekarang ini. Ayo berdiri, tadi banyak banget, sekarang bagaimana ya? Jangan ngumpet loh. Ayo. Iya dong.